Kota Cimahi ngaliwatan Dinas Pemadam Kebakaran ngalakonan kegiatan nyemprotkeun disinfektan di lingkungan Pusdikpom Kodiklat Ade di Leuweuk Baros, Kota Cimahi poe Sabtu mangkukna. Eta kegiatan nyemprotan teh dilakonan pikeun neuteuk sumebarna COVID-19 di sabudeureun markas Pusdikpom. Dua unit mobil pemadam kebakaran ti Dinas Kebakaran Kota Cimahi kalawan kapasitas 5.000 liter tur 8.000 liter dikeprakeun pikeun nyemprotkeun disinfektan di lingkungan markas Pusdikpom Kodiklat Ade di Leuweuk Baros Cimahi poe Sabtu beurang. Prak-prakan nyemprot dilakonan ka sakumna area Pusdikpom Kodiklat Ade. Eta ketak teh mangrupa lajuning laku pamarentah Kota Cimahi dina tarekah neuteuk mata rantai sumebarna COVID-19 di lingkungan Pusdikpom. Jadi ada permohonan khusus dari pihak Pusdikpom untuk melakukan penyemprotan cairan disinfektan ke pemerintah Kota Cimahi yang selanjutnya difasilitasi oleh pemerintah menunjuk pihak pemadam kebakaran Kota Cimahi untuk melakukan penyemprotan di area Pakom Pusdikpom Cimahi. Dikerahkan untuk satu unit pancar kapasitas 5.000 liter, kemudian unit support untuk supply dengan kapasitas 8.000 liter. Samemehna teu kurang ti 88 personil TNI Angkatan Darat di lingkungan Pusdikpom Kodiklat Ade Cimahi katerap COVID-19 dumasarkan hasil swab tes tanggal 3 Juli 2020. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.